guys, jadi selamat datang kembali di channel Mobile Game Adventure. Dan di video kali ini bakalan coba guys ya, lanjutin lagi di petualangan selanjutnya kita Minecraft One Piece episode kedua. Wey, kemarin kita sudah menjarah yang namanya kapal bajak laut, cuman prank teman-teman ya. Yang keluar malah bajak laut jahat sekali. Beberapa kali geplak kita meninggal udah tuh ya. Sekarang kita bakal karpet terbang, kita masih satu kan. Oke, masih satu guys. Alhamdulillah teman-teman ya. Lain kali kita bakal menjerat tuh checkpoint dulu guys ya. Di episode kali ini kita bakalan coba mendapatkan satu kekuatan lagi, atau ya menuju ke yang namanya kapal lagi untuk membalas dendam kematian kita kemarin guys. Tapi ini apa nih? Ada rumah di sini, kita bakal coba cek saja. Ntar gua ngomongnya nggak bakal keras-keras dulu aja guys ya, karena gua tadi tuh habis record, gua record lagi. Jadi oke lah, kita bakal coba kalem-kalem saja nih shop. Ada shopnya guys. Bentar-bentar gue bakal coba checkpoint dulu saja. Ini diklik kanan gak? Oh bisa guys. Oh diklik kanan guys. Apa tuh guys? Guys, kita bisa beli senjata dong. Outclass 2, Outclass 3. Oh my god. Astaga, kalau ini gimana guys? Ini nah putri duyung ya. Malah terjun dong. Sabar, kita bakal klik kanan. Ada cola, terus ada yang namanya baju-baju juga, terus ada senapan temen, lucky cap. Ini toh ini capnya punyanya si Luffy, topi jerami. Kita mau 1000 beli dong. Mahal banget. Kita cuma bisa beli roti yang sama yang namanya cola satu biji doang, guys. Oh, cola guys, ini gunanya buat apa sih? Coba kita bakal minum dulu. Lulu. Berinya di klik kanan bisa dong. Buat apa tuh? Gue juga kagak ngerti. Lulu. Kaget gue. Jangan nyerang gue ya. Gak mau minum cola dulu nih. Buat minum biasa sih ya. Gak ada spesialnya guys. Terang-terang kita bakal membantu keluarga bajak laut kita guys ya, karena di sini kita diciptakan untuk membantu sesama orang teman-teman. Sesama bajak laut kita tuh harus saling membantu loh, jangan bermusuhan. Kita menyerang pemerintah dunia ya guys ya, di One Dunia One Piece, agar kita bisa mendapatkan yang namanya harta karun teman-teman ya. Gila, tapi udah meninggal dulu nih ya bajak laut itu ya. Sudah, kita bakal ngerekrutnya nanti aja guys. Kita bakal mengumpulkan yang namanya ini guys, Increase Family. Nah, kita ngumpulin ini dulu saja. Abis kita dapat banyak, baru kita merekrut beberapa bajak laut temen-temen ya. Ini gua penasaran pengen masuk ke dalam sini woi. Masuk lihat atas tuh, lihat samping ya. Samping aja dah. Langsung gua bakal coba ke sono. Di sini kan ada yang namanya chest tuh, barangkali di sini ada oh my god, tolong dong, nggak apa-apa ya. Maafkan aku. Karena aku lagi butuh duit nih. Astaga, walaupun kita bisa menyerang si orang-orang di sana untuk mendapatkan duit sih. Oh, ada yang namanya makhluk laut memakai trident, guys. Tridentnya 3D, coy. Oh my god, tridentnya 3D, dibayangkan. Oh my god, kita dapatkah? Coba. Yes, dapat coy. Dapat trident dong, attack-nya plus 8. Yoi. Ya ampun. Ini trident atau apa, coy ya? Mengerikan sekali dong. Oh iya dong, bener dong. Parah, men. Ambil. Yoi. Apa kau? Hah? Sabar, kita bakal langsung saja menaungi lautan yang sangat luas sekali menggunakan karpet terbang. Aduh, mana ada bajak laut pakai karpet terbang gitu lah ya kan. Ini apa lagi? Kayak semacam ada rahasia atau apa gitu sih guys. Sabar, kita bakal ke atas saja di sini. Kita bakal oke. Terus gua bakal coba turun. Di sini nggak ada apa-apa. Ini monumen atau apa guys ya? Guys, kenapa bisa jadi seperti ini? Jadi kolosium dong. Terus karpet terbang kita mana, coy? Astaga, bukannya tadi di atas ya? Ya ampun, jangan-jangan tenggelam atau di mana, guys? Guys, karpet terbang kita hilang dong. Ya, sedih, guys, karpet terbang kita hilang, woi. Assalamualaikum. Karpet terbang gua ada di sini nggak ya? Itu buat jalan-jalan guys. Kalau hilang mesti di pala gue, bakal checkpoint dulu aja guys. Nah, biar aman ya. Ini apa sih? Ini jangan-jangan nanti bisa berubah jadi monster gua. Terkaget-kaget. Oh enggak guys. Kita bisa dapetin dong. Bisa dapetin kah? Coba guys, kita bakal coba ancurin dia ya. Sabar. Coba. Astaga guys, kita melawan Luffy. Ya ampun, langsung cekarat. Ya astaga. Kukira bakal mendapatkan yang namanya itu, woi.
apa namanya sih, helmnya itu ternyata malah kita melawan Luffy. Sekali geplak langsung meninggal kita nanti. Iya, ampun. Tenang Luffy, tenang Luffy, tenang Luffy ya. Astaga, kita bakal pakai Trident ya. Set, kon kena kon. Oh, kita bisa menang guys ya. Kita bakal ke bawah dulu. Apa namanya, menggunakan taktik di bawah saja. Nah begini guys ya, tukar sedikit demi sedikit kita bakal mengalahkan si Luffy guys. Yoi. Dan apakah pas kita bisa berhasil mengalahkan Luffy, kita mendapatkan yang namanya senjatanya guys, atau kekuatannya temen ya. Kita bakal coba lihat saja. Sat. Oke, sabar. Tridentnya 3D boss. Oh, kita kan punya ini guys. Oh iya, punya ini guys. Oh, bisa. Sosot. Jangan kesini kamu. Engkon. Sosot. Gila gak sih guys ya. Untung kita punya kekuatan ini ya. Bisa menendang ya. Seperti Sanji guys kekuatan guys ya. Sabar. Kita bakal coba geplakin dia terus guys ya. Nah dia gak bisa renang guys. Oh gila gak sih. OP banget gak sih guys ya. OP banget gak sih guys ya. Jadi kita gak harus dalam jarak dekat untuk melawannya. Biar darah kita tuh awet guys ya. Langsung aja meninggal dan dia ngedrop. Ya gak dapet apa. Dan kita mendapatkan Ikuzo Grand Line. Apa tuh Ikuzo? Ya sedih gak sih guys, gak dapet apa-apa coy. Padahal udah susah payah loh. Terus karpet terbang gua hilang lagi ya kan. Astaga. Ntar barangkali karpet terbang kita ada di sebelah sini teman-teman ya. Oh yes, karpet terbang. Jangan engkau pergi dariku ya, karpet. Mari kita bakal parkir dulu sini untuk mengambil yang namanya ini guys, kasur. Dan seperti di jadwalnya kita bakal menuju ke kapal. Di sini ada harta karun nih sih. Masa nggak ada harta karun sama sekali sih? Atau jangan-jangan kita harus geplakin pakai tangan kita sendiri untuk mendapatkan kekuatan dari Luffy tadi guys, atau gimana gitu, juga kagak ngerti sih. Ya bodo amat, kita bakal coba jalan-jalan ke sini. Ini harusnya sih ada yang namanya chest sih di dalamnya sih. Harusnya sih, atau enggak ya? Enggak ada. Oh, ada. Di sini kita bakal coba ambil saja chestnya di sini guys. Barangkali di sini ada barang berharga gitu kan ya. Oke, ada golden chest peton dan juga ada Holden Ho efisiensi berapa tuh? Oh, ada Golden X, ini berguna banget. Ada Flint juga, kini berguna sih buat nge-crafting. Terus ini buat bakar-bakar barang-barang gak berguna guys. Air nugget kita bakal tinggal aja ya. Oke lah, ini pohonnya kita bakal nanti aja guys kita dapetin nih. Pokoknya aku pengen fokus untuk mencari kapal guys, soalnya pengen balas dendam gitu loh. Ini ada market lagi, barangkali dia menjual yang namanya buah iblis ya. Di sini ada shop lagi. Sabar guys, kamu jualan apa? Iya sama kayak yang tadi guys. Ya sampai semua guys. Kita pakai Golden X aja kali ya buat ngancurin, kenceng banget dong. Langsung gue bakal ambil yang ini. Lumayan banget guys, rezeki enak soleh gitu loh ya kan. Oh, pokoknya setiap ada toko kita ambilin ini aja guys. Ya, itu dia guys ya, ada kapal satu biji guys ya. Semoga sih ini bukan jebakan sih. Bismillahin aja guys, semoga bukan jebakan. Langsung aja kita mendarat di sini. Yoi, sabar, kita bakal checkpoint dulu aja guys. Checkpointnya di atas aja kali ya. Oke, biar aman. Terus gua bakal menuju ke dalam dan siap-siap guys. Ke bawah dulu aja kali ya. Ke bawahnya ada apa di sini? Tiba-tiba jebakan lagi kan. Pusing pala gua. Oke, ada ini lagi. Apa nih guys ya? Kita bakal coba dapetin di klik kanan, enggak bisa soalnya guys ya. Sabar. Kita lanjutin pakai ini guys, kapal ya. Oh, enggak bisa, ini ada barrier-nya coy. Nah, kita harus ke sisi yang sebelah sini, teman-teman. Ada sulker box, woi. Ya ampun, ini lumayan guys. Kita ambil sulker boxnya untuk menyimpan barang-barang kita temen-temen ya. Oke gila gak sih, ntar kita bakal simpan ya. Bakal lanjutin ini dulu saja. Kita siapkan jalan kabur dulu ya. Oke, udahkah siap kalian untuk menghancurkan yang namanya chest? Langsung kabur guys kalau misal ada sesuatu. Oke. Oh yes. Apakah dengan ini kita berhasil mendapatkan buah iblis teman-teman ya. Kita simpan dulu seperti biasa yang namanya barang-barang yang berguna guys ya. Duitnya kita bakal simpan saja. Oke, ini gak berguna sih shieldnya. Oke, kita bakal coba ambil. Oh my god, nanti guys ya, bentar lagi kita bakal mencoba yang namanya Akuma no Mi teman-teman ya. Itu apa guys kira-kira guys, gue juga kagak ngerti ya. Mungkin kita bakal coba ke atas dulu saja ya kan, untuk mengambil harta karun yang satu tuh. Oh my god, kita bakal ambil dari jarak jauh guys ya. Oke, semoga ini bukan perombak melainkan hadiah guys, soalnya gacha-gacha gitu kayaknya sih guys ya.
Oke, sabar, sabar, sabar. Oh yes, lagi-lagi kita mendapatkan buah iblis, guys. Aku Manumi namanya. Loh, kok sama semua, guys? Aku Manumi semua, guys, ya. Wah, gila. Ntar kita bakal coba ntar ya. Abis kita menjara satu kapal bajak laut lagi, teman-teman ya. Yes, nemu satu lagi. Sabar, sabar. Ya ampun, malah kecemplung, ya kan? Nah, ini dia, guys, ya. Apakah kita bisa mendapatkan, ya, guys, ya, kekuatan lagi, coy? Ataukah tidak, ya? Kita bakal coba checkpoint dulu saja di atas, teman-teman ya. Oke, sabar, sabar, sabar. Yo, dapat buah iblis lagi dong. Oke ya, buah iblis lagi. Kukira ada perompak lagi. Berarti kemarin gua beneran apes banget, guys. Ini sama yang buah iblisnya ya. Kita simpan atau enggak, guys? Nah, kita simpan aja, guys, ya. Oke, ada suara mengerikan sekali, guys. Kayaknya siren sih. Siren. Oke, guys, ya. Kita bakal coba sekarang kah buah iblis kita, teman-teman ya. Nah, guys, kita langsung aja coba kekuatan buah iblis kita kali ya. Yang pertama kita dapatkan tuh yang mana tadi ya? Yang ini aja, guys. Kayaknya keren sih. Atau yang ini ya, aku Manumi ya. Warna pink, coy. Langsung aja kali kita bakal coba makan buah iblisnya dan kita mendapatkan apa tuh? Pusing. Kita mendapatkan apa, guys? Oh my god, sabar. Oh, sabar. Kita bakal simpan buah iblisnya dan juga diamondnya dan juga barang-barang ini baunya kita berguna banget, guys. Oke, kita mendapatkan apa aja nih, teman-teman ya? Loh, dapat banyak dong jurusnya. Teleportation. Guys, kita punya jurus teleportation, woi. Ada repel, terus ada yang namanya pressure cannon, terus Ursus Shock. Apa nih, kita bakal coba ntar abis ini, guys, ya. Teleportation. Oh, bisa, coy. Teleportation tapi random gitu kah? Kayak Hiraisin gak sih? Bukan random juga kok. Coba kita bakal coba ke sono. Ke sono bisa gak? Bisa, guys. Kita punya penggantinya Hiraisin, temen-temen ya. Jurus teleportation, guys. Bayangkan gak sih, guys, ya. Kalau ini apa nih? Repel. Apa nih? Oh, punya kekuatan apa, guys? Sementara gitu ya. Oh, gitu. Kayak lebih kuat gitu kah? Atau sini apa nih? Right click, sneak charge. Wow, ini jurusnya apa sih, kayak hewan-hewan gitu, coy. Gila sih, kalau jarak jauh yang kita butuhkan si babi. Sini kau babi. Hah? Entar, langsung tembus dong. Tembus seketika dong, guys, ya. Astaga, bisa dispam pula. Tembusnya, astaga, jauh banget. Astaga, ini mah buat mining kenceng banget, guys. Buat mining kenceng banget, coy. Enggak. Wah, bisa disepam, coy. Udah. Kenapa kau mengejar aku? Enggak. Betapa kuatnya. Enggak. Wah, apa tuh, guys, ya? Katakuri. Ada katakuri, guys, ya. Kita sekarat. Astaga. Katakuri. Apa tuh? Astaga. Ada orang bermuka jelek, guys, ya. Astaga, kita mah diserang katakuri sama kekuatan es apalah. Nami, tolong aku, Nami. Astaga, katakurinya gede banget, guys, ya.